bagus itu ya, mudah diingat pokoknya. Oh, Vita yang cantik itu ya. Nah, kayak gitu. Mudah diingat, mudah dikenali lah ya. Vita juga sangat menyukai lebih banyak di rumah ya menurut gua, daripada keluar rumah. Kalau di luar rumah itu sebentar aja itu kayak terkuras banget energinya. Beda, pokoknya kalau di luar rumah itu pikirannya pengen pulang gitu loh. Tipe orang yang lumayan nolep sih menurut gua ya. Dan kalau di rumah itu dia suka nonton Netflix, drakor, terus anime, dan suka film-film adventure, romance, dan yang lain-lain, drama, suka nonton zombie, yang lain-lain juga. Orangnya cukup open-minded dan tidak suka mengganggu kesenangan orang lain. Dia menjaga privasi dan paling benci lihat orang gibah. Ibaratnya ya, kalau dia tuh lihat sesuatu yang tidak disuka, dia tinggal skip atau blokir. Oh, misalnya ada orang